Fabio juga bakal ada nanti di acara Manja kan, jadi bisa dibilang aku tuh ngajak Fabio tuh kayak pengen roadshow gitu loh, kan? Pengen roadshow supaya penggemar brand hijab aku juga bisa ketemu Fabio langsung, yep. Bisa nyanyi bareng Fabio langsung, dan nanti juga bisa ngejam bareng sama Andina juga, karena Andina juga bakal nyanyi juga di sana, gitu kan? Jadi ada sore datang dong deh. Boleh. Iya kan diundang dong. Nyanyi gak? Ya, enak kan suara lu? Kalau suara lu enak. Udah bisa, gak bisa nyanyi siapa aja. Gak boleh sama suaminya ya. Jadi gitu, jadi buat teman-teman Cirebon mungkin saat ini lagi ngedengerin kita juga. Jadi once again thank you buat Pilar Radio 88.6. Radio lagunya Fabio diputer gak hari diputer ini? Diputer gak? Oh, iya. Best request gak? Ada yang tahu nggak kalau di Cirebon sama lagunya Fabio? Banyak yang request kan? Coba lo nyanyi sedikit. Tuh. Ih, gue males deh ngeliat dia terhati. Gue cukup bangga ya. Tapi sampe di Cirebon juga. Jadi sekarang kalau kayak di store aku, semuanya lagu Fabio. Saya memang tidak pernah membuat satu pemilihan yang khusus dan special, tapi memang saya langsung memilih perwakilan Indonesia gitu ya. Jadi sekarang Andina sedang aku persiapkan menuju Miss Grand International di Indonesia. Jadi kebetulan tahun ini Indonesia dipercaya menjadi host country. Jadi kurang lebih ada 70-75 negara yang akan hadir di Indonesia. Wow, gitu. Kita jadi tuan rumah, benar. Jadi Andina ini dari Palembang, tepatnya dari wilayah Muara Enim, gitu kan. Jadi aku tahun ini aku suka banget sama cerita hidupnya Andina sih, gitu kan. Jadi Andina ya gadis desa biasa gitu, yang akhirnya sekarang aku bawa ke ibu kota, gitu. Jadi ya bisa dibilang mungkin kalau misalnya beauty pageant yang lain kan memang mereka yang sudah dipersiapkan menjadi seorang beauty pageant. Gitu. Tapi aku melihat di sini Andina punya potensi dan aku ketemu Andina tuh dari per 31 Desember gitu. Jadi sampai hari ini Andina udah improve a lot banget. Yang tadinya gak bisa bahasa Inggris, sekarang bisa bahasa Inggris. Yang tadinya catwalknya biasa aja, sekarang bisa menghempaskan gitu. Dan Andina tuh juga jago banget nyanyi gitu. Dan aku punya platform juga, aku punya store ya kan, dan aku punya aktivitas gitu. Jadi ya aku senang aja sih ikut bantuin promo lagunya Fabio gitu. Ternyata yang dibalik ya? Iya dibalik itu, dan sebenarnya kan aku juga punya mau karena mau garap lagunya Andina juga, oh, jadi harus dibaik-baikin say. Oke, Fabio. Ya. Yeah.
akan mengusikmu. Akan mencoba mengerti dirimu. Gokil ya. Lagu KPB ini susah banget loh kak. Iya. Oke. Wacawa-cawat pilar, jangan lupa untuk semua orang, wacawa pilar, jangan lupa datang ke Manja Hijab di jalan mana, Fabian? Tuparef. Jalan Tuparef. Ya, jalan Tuparef, jam 4 sore. Ya, karena kita akan ada perform dari Andina dan Fabio Asha. Senang banget aku bisa balik lagi ke kota Cirebon gitu kan, dan dengan kondisi yang lebih kondusif ya kan. Ya senang sih, dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Oke, nanti ada yang mau disampaikan. Terima kasih, kita udah dari Radio Pilar, dan sekarang aku kayaknya mau ke Batik Rusmi, abis itu mau ke store. Oke, Sinki. Let's go. Kusinki. Yuni. Siapa ini? Oke, bye. Kalau ke Cirebon, rasanya nggak afdol kalau nggak mampir ketemu Mas Dino ke Batik Rusmi. Ini terbesar dan terlengkap. Bener nggak sih? Iya kan? Walaupun yang lain juga bagus-bagus, tapi kalau mau cari segala sesuatunya tuh di sini jauh lebih lengkap. Jadi kalau di Jakarta tuh aku suka pergi ke Trusmi yang di Mestis. Yeah. Tapi makanya tadi asistenku komplain, Mas kok tokonya udah nggak ada di Mestis. Ternyata mau buka lebih besar lagi di Jakarta. Jadi sabar ya. Mas aku pamit ya. Thank you ya, kita udah bisa bersilaturahmi. Pokoknya mudah-mudahan ada kolaborasi yang kita bisa kerjakan di tahun ini. Salam buat istri. Istri lagi rajin bikin TikTok ya. Sampai nyemplung-nyemplung kolam berenang. Ya kan aku kepowers gitu ya. Oke, sekali lagi aku mau ingetin, kalau ke Cirebon, kalau nggak datang ke store-nya Manja, mau cari sesuatu yang berbau Indonesia di sini. Sekarang tuh jadi lengkap banget ya Mas, ada tas, ada udah bener-bener kayak toko oleh-oleh. Atau kalau ke Bali, mampir ke Keranjang. Keranjang Bali. Wih, lengkap banget ya. Oke, aku pamit ya. Terima kasih. Aku mau buka toko, doain kalau sempat mampir. Amin. Ya. Amin. Bye. Sampai jumpa ya. Oke, Mas. Luar biasa.